ini agak memojokkan sedikit. Ya. Nah, sebagai permulaan. Menurut antum, ini good news atau bad news? Anies Caimin ini. Semuanya good news buat kita. Good news. Oke. Okay. Okay. Karena kita pendekatannya positive thinking. Positive apapun thinking. Yang terjadi, fisarai wa dharra, kita ada di situ. Oh, luar biasa ya. Oke. Okay. Karena itu, kan ada yang berkembang di masyarakat adalah, ya PKS mendukung. Tetapi kan ada mekanisme partai yang akan memutuskan itu Majelis Syura, kan begitu. Bib, perkembangan yang ada di PKS seperti apa menyikapi hal ini? Silakan Bib, sampaikan ke pemirsa. Prinsipnya apapun yang terjadi, ini sudah berjalan dan kita harus sambut dengan positive thinking. Dan semua kita ajak kepada suasana yang lebih kekeluargaan, lebih optimis bahwa kita tetap dalam kondisi apapun akan jalan. Yang terjadi kemarin itu adalah proses yang sudah terjadi. Oke? Dan PKS tetap pasti menyatakan karena sesuai aturan main di tata krama kita lah ya, PKS, maka kita harus, kalau capresnya kan sudah. Capresnya itu sudah diputuskan di Munas 8. Tidak berubah? Tidak berubah. Oke. Okay. Kita tidak akan lari. Oke. Okay. Ya. Tinggal cawapres. Cawapres. Nah, cawapres begitu diputuskan, kita juga sudah putuskan di, sungguh pun sudah di kantong Anies. Ya. Yeah. Begitu ingin dikeluarkan, harus ada, harus ada komunikasi. Oke. Okay. Ada dialog. Oke. Okay. Dan kami punya aturan main. Oke. Okay. Mau dibikin susah bisa, mau dibikin mudah bisa, tapi ternyata orang partai mau sesuai aturan. Oke. Okay. Lempeng okay. aja aturannya. Lempeng. Oke, okay, Bib. Ya. Tadi ada satu kata ngomong. Oke. Okay. Maksudnya yang ngomong ini Anies yang ngomong ke PKS atau Surya Paloh yang ngomong ke PKS atau siapa? Sekarang yang mau jadi presiden kan siapa? Anies. Anies. Ya, okay. Yang disepakati sesuai keinginan presiden siapa? Anies. Anies. Apa yang disepakati Anies itu yang kita setujui. Oke. Okay. Hasil dari pembicaraan yang didialogkan nanti. Oke. Okay. Begitu udah ditakati itu ya harus didialogkan sama kita. Masa main umumkan aja enak aja emang bergerak okay. sendiri. Tapi nggak artinya dong. Anies tidak perlu lagi menghubungi PKS kan sudah dilakukan. Yang mana yang melakukan maksudnya hubungan PKS? Waktu ada rencana koalisi dengan PKB dan Caimin, ya. Kan Anies sempat berbicara sama PKS, tapi sudah tidak datang. Sempat. Sudah datang kan? Datang ke kita, ya. Dialog ngobrol. Ya. Ya. Pak Surya juga datang ke kita. Oh datang juga? Datang, lengkap semua datang. Oh, okay. Cuma kita melihatnya sebagai hanya bergabungnya PKB. Oke, belum Caimin sebagai bacaan. Iya, gitu. Jadi sambil minum ke arah situ itu, ya ini cuma masalah apa? Komunikasi. Apa? Ya, komunikasi dan cara masing-masing. Komunikasi. Kita kan harus menghargai keinginan partai masing-masing juga, keinginan. Iya. Cara kerja partai masing-masing. Bagaimana sikap PKS setelah dideklarasikannya Anies ingin? Oke. Okay. Okay. Sampai saat ini ketika kita begitu deklarasi Anies bersama Caimin, ya, dan Pak Surya hadir, ya, kita sudah mengatakan welcome wa ahlan wa sahlan. Oh, ahlan wa sahlan, oke. Okay. Adapun kelemahan-kelemahan dari cara ngambil keputusan, lupakan sudah yang smooth, yang kurang smooth ini lupakan. Sekarang kita move on ke depan saja sudah, jangan mundur lagi okay. obrolannya. Tapi jangan setback nanya-nanya gimana kejadian-kejadian, sudah lelah kita. Ya, yang ada adalah bagaimana sekarang PKS segera mengumumkan Caiminnya sebagai cawapres resmi okay. dari Majelis Syura. Oke, Bib. Ini orang, ada yang pesimis, ada yang optimis melihat ini. Yang pesimis melihat, wah, ini Caimin ini, saya ngomong apa adanya, part of the problem, yes. bagian dari masalah. Tapi yang optimis, waduh, keren ini, ya kan? Pertama, dari awal saya katakan, dalam kondisi apapun saya tidak pernah pesimis, optimis. Oke. Okay. Kata orang Arab, bilang itu tafaul. Oke. Okay. Selalu optimis. Oke. Okay.
Karena begitu kita bertemu dengan Anies dan kita bersama Nasdem sudah menemukan Anies dan kita bergabung, ya toh, dasarnya kita juga sepakat, ya toh, datang lagi Demokrat, datang lagi sekarang dapat apa? PKB. Ahlan wa sahlan. Optimis. Kenapa? Karena ada satu nuansa yang berbeda. Oke. Marketnya beda. Oke. Ada market Jawa Timur yang gak dimiliki oleh kita. Oke. Karena 30%-an lebih kurang. Oke. Jawa Timur milik mereka. Oke. Kita bisa nyumbang berapa? Nah, Jawa Barat kasihlah PKS. Oke. Oke. Kita gak merasa memiliki sekali, tapi oke. Jawa Timur kita cuma sedikit, Mas. Oke. Jawa Tengah masih punya Caimin 27% juga. Oke. Artinya apa? Di sini ada peluang untuk kita penetratif dan penetrasi yang dalam. Oke. Adapun Nasdem udah banyak di wilayah, banyak dia punya. Ya. Yang merata. Ya. Kalau ini terjadi sesuatu, Bang. Oke, orang memahami itu ya sebagai good news-nya itu adalah karena ada ceruk baru yang dibawa. Ya. Ceruk baru dan gerbong baru ya. Ya. Oke. Saya tidak akan menyudutkan Habib dengan partai yang lain kan, yang penting ya. PKS saja. Jadi yang optimis melihat, waduh, kalau begini tembok yang selama ini menghalangi Anies dengan stigmatisasi framing itu bisa hancur lebur tuh. Saya mengatakan, maaf ya, Yaman, Wahabi, Islam garis keras, intoleran, anti Pancasila, anti NKRI. Walaupun itu not proven selama Anies 5 tahun di Jakarta, tapi kan framing itu senantiasa dimainkan. Dan tidak ada saudara yang Islam tradisional ini yang membackup. Ya kan, terhadap framing ini. Tapi sekarang kira-kira gimana, Bib? Sebelum melangkah jauh. Ini kelebihannya abang kita Surya Paloh. Dialognya dengan Muhaimin itu begitu cepat, kilat, dan kelebihan kakak kita, abang kita, Surya Paloh ini eksekutor orangnya. Selamat, salam hangat, Bang. Satu hal yang perlu diingat, Caimin ini datang bukan ujuk-ujuk, dia adalah mimpinya ulama. Nah, itu. Sebenarnya berapa mimpi ulama yang dapat? Saya nggak sebutkan namanya lah. Satu juga dapat si ini, dan satu lagi. Tapi ternyata yang mampu tereksekusi dengan cepat, dengan momentum yang tepat, dengan waktu yang cepat, inilah dia. Muhaimin, bayangkan, Bang. Abang bisa lihat bagaimana PKB terus PKS. Ini satu sejarah peristiwa yang saya sudah terbayang berapa tahun yang lalu. Bayangkan, ini peristiwa-peristiwa yang nggak bisa dianggap enteng. Ini ayatul rahman fi intikhabat. Tuh kalau bahasa, saya kenapa senang bahasa begini? Karena referin itu asyik kalau diajak ngomong yang begini. Ini ayat-ayat Allah dalam pemilu. Muncul ada di Muhaimin, ada di Anies, ada di PKS, dan ada di Nasdem. Dan ada di Demokrat sebenarnya. Ada di PKB. PKB ya, tadi Muhaimin itu PKB. Ya, tapi dua-duanya lah disebutkan. Apa yang terjadi setelah itu? Saya terus secara pribadi masih ingin merangkul saudara saya dari Demokrat. Orang-orang baik dan orang-orang soleh di sana. Kita nggak usah mengulas-ulas kembali. Yang paling penting bagaimana kita ajak ke kebaikan lagi. Kalau kita bisa merangkul, kenapa harus dipukul? Nah, jadi ini bukan main-main ini. Apapun yang terjadi dengan kasus yang berkembang, ini menggambarkan ada sesuatu yang punya nilai di hadapan yang nggak suka ini menang.